Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada malam hari ini di hadapan saya sekarang ada saudara Andrew Christian Pesireron ya, gitu ya. Iya. Menghadap ke saya menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Ya. Nah, sudah ada komunikasi dengan administrasi, makanya sudah dibuatkan sertifikat ini. Ini juga dipakai dalam prosesi bersyahadat nanti. Okay. Mas Andrew, tolong dibacakan dari mulai sini nih, pernyataan memeluk agama Islam, terus sampai nama, nik, tempat, tanggal lahir, alamat, dan pekerjaan nggak usah dibaca. Agama sebelumnya aja dibaca. Terus sampai sini. Okay. Ya? Sampai sini, dua kalimat syahadat. Okay. Baru nanti saya tuntun, habis itu baru tanda tangan. Okay, Pak. Okay, silakan. Menggunakan apa dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan memeluk agama Islam. Maaf, dari sini. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Al Imran ayat 19. Ya. Terus dengan ini saya nama Andrew Christian, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, kita berjabat tangan, ikuti kalimat yang akan saya ucapkan nanti dalam bahasa Arab, nanti dilanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Allah ilaha. Illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya, saksi ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Selamat ibu ya. Ya, terima kasih Pak. Saya izin peluk saudara iman saya yang baru. Nah, sekarang Mas Andrew sudah menjadi saudara ya dalam iman ya. Kasih Pak. Semoga istiqomah. Amin. Makasih Pak. Ini temennya nggak kasih selamat. Bawa teman kayak begini gimana? Makasih doang. Alhamdulillah. Nah, ini tolong ditandatangani di atas materai. Nanti pulang ditinggal ditempelin foto sendiri, pas fotonya. Jangan okay. Foto orang lain loh, foto sendiri ya. Iya, Pak. Silakan. Di atas meterai. Oke. Okay. Nama jelas di bawahnya. Oke, Pak. Saya foto dulu ini, setelah di tanda tangan, buat dokumentasi kita juga. Oke, okay. Saya masukin kamboknya. KTP-nya saya kembalikan. Ya, kasih Pak. Bisa kesuka. Ini ada buku tuntunan sholat. Oke. Okay. Ya, ini dibaca. Wajib nih. Ya. Ya, supaya bisa sholat sendiri ini. Nanti juga teman-teman kan di kantor bisa bantu ajarin ya. Wudhu bagaimana semuanya dari sini. Niat sholat, bacaan sholat, ada di sini semua. Ya, ini dibaca. Di dalamnya ada sejumlah uang, ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang baru memeluk Islam. Ya, jangan dilihat jumlahnya, tolong diterima aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang berikutnya ada buku Iqra, nanti dipakai untuk belajar Iqra. Oke. Okay. Pernah nyangka mau belajar Iqra? Enggak pernah nyangka. Serius. Ya, nanti belajar Iqra ya, pelan-pelan. Jadi kayak anak TK lagi. Yeah. Kayak anak TK waktu dulu kita belajar ini, budi, ya. Yeah. Kayak gitulah ceritanya. Yeah. Ya. Yeah. Nah, ini ada Quran juga, tolong diterima. Ini juga yang menjadi nanti bacaan Mas Andrew, insya Allah. Ya, bacaan sebagai orang Muslim. Yeah. Ya. Di dalamnya ada sajadah nih. Sajadahnya juga ada bacaan sholatnya. Nah, nanti sholat bisa sambil pakai sajadah ini, bisa sambil baca ini kalau belum hafal. Bukunya tinggal dibaca, hafalin. Oke. Okay. Ya, nanti juga belajar apa menghafalkan surat-surat pendek. Nanti kalau sholat,
mulai kan, yeah. Boleh satu gerakan berdiri, pegang baca bukunya. Yeah, yang boleh. Paling penting surat Al-Fatihah, karena hadisnya tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Yeah. Jadi wajib baca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Okay. Nah, karena baru belajar, pegang buku nggak apa-apa. Jadi lama-lama apa pasti dari tinggal. Boleh sambil baca atau boleh sambil baca di handphone atau boleh di, kalau misalnya bisa cari di Google bacaannya, di print taruh di atau tempel di dinding juga boleh. Kan bisa aja juga ada tulisannya ya. Tapi mungkin di Jawa di sini. Ya, tapi gini. Nanti pulang dari sini setelah sampai rumah mandi. Mandi seperti biasa. Tapi kali ini mandinya pakai niat gitu. Ini namanya mandi besar ya. Niatnya aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Lillahi ta'ala itu hanya demi Allah SWT. Ya, udah mandi, dibasahin seluruh tubuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mau sabunan boleh, keramas boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting seluruh tubuh kena air. Nah, baru setelah itu belajar sholat. Cowok, sholatnya di masjid. Yang afdol gitu ya. Jadi nanti ketika belum bisa bacaan sholat, belum hafal, ikutin aja orang-orang yang sholat di musola atau di masjid menjadi makmum. Makmum itu yang ikut, yang diimami orang lah. Tinggal ikuti aja gerakan-gerakannya. Pas bacaannya, kalau belum hafal di sini, tinggal bacanya subhanallah, 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 cukup. Oh, oke. Okay. Ya. 5 kali sehari ini wajibnya. Yeah. Nanti belajar lagi, ada sholat sunnah, macam-macam, ada sholat tahajud, sholat duha, dan segala macam. Belajarin. Oke. Okay. Semoga dimudahkan. Nanti kalau ada yang nggak jelas boleh ditanyakan. Ya. Terus nanti tolong kasih tahu Suci mau sunat hari apa. Kan belum sunat nih. Iya. Tapi sudah ada kewajiban sholat. Tetap harus sholat walaupun belum sunat, tapi harus bersih. Ya, dalam arti bersih ini bersih semua nih. Gitu. Ya. Nanti tentukan harinya kapan mau sunat. Kasih tahu Mbak Suci, nanti kita kirim juru sunat ke rumah atau ke kantor. Tentuin aja mau di mana. Gitu. Sunatnya di tempat situ yang situ pilih, oh, yang gitu. Andrew pilih. Sunat di tempat dan langsung bayar. Saya cuma butuh foto nanti Andrew begini. Hati udah sunat gitu. Ya, oke. Okay. Nggak usah bayar, tenang aja. Nanti setelah itu baru bikin jadwal lagi sama Mbak Suci. Seminggu kita kasih waktu 2 hari. Ya, 2 pertemuan, setiap pertemuan 90 menit, apa namanya, kita kirim guru privat ke rumah. Nah, ya, nanti bantu juga ngajarin sholat, ngajarin akidah, sama ngajarin ikhra. Ya, itu juga nggak perlu bayar, semua dari kita. Cukup jelas? Ya, cukup. Nanti tinggal jalan-jalan aja sama Suci. Yeah. Ya. Nah, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan setelah Andrew bersyahadat, bahwa di dalam Islam kita memahami, setiap bayi yang lahir itu sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya muslim. Artinya muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya. Ya. Ketika orang itu besar seperti Andrew masuk Yahudi, Kristen atau Majusi itu karena orang tua. Betul. Ya. Tapi seperti Andrew juga sekarang sudah menerima Islam, bahkan sudah masuk Islam, artinya Andrew itu sebenarnya bukan pindah agama. Tapi kembali ke fitrah manusia, ya fitrahnya setiap manusia tuh hanya bisa berserah diri hanya kepada Allah Taala, ya itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada orang bukan Islam dia masuk Islam atau memeluk Islam, insya Allah nih ya, insya Allah dosa-dosanya itu dari mulai akhir balik sampai hari ini dihapuskan, insya Allah, ya. Tetapi kebaikannya Andrew dari mulai akhir balik sampai hari ini tidak dibuang, alias tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Alhamdulillah, ya, segala pujiannya milik Allah. Keren nggak? Keren. Ya, yeah. Jadi jangan kecil hati, jangan pesimis. Yeah. Ya, masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Mas Andrew merasa selama ini hidupnya mungkin belok-belok sana kemari, ya udah, mulai sekarang hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diri kita sudah bersih, insya Allah nanti kita dituntun ke jalan yang lurus gitu. Oke. Okay. Allah itu adalah jalan yang lurus. Iya. Yeah. Makanya nanti setiap kali berdoa, setiap kali sholat, maksud saya selalu baca Al-Fatihah kan. Nanti di dalam Al-Fatihah itu ada bacaan ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Betul. Artinya kita selalu meminta untuk ditunjuki jalan lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan oleh siapa-siapa. Ya. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Nah, ya, nanti sambil jalan, sambil belajar, step by step, ada yang kurang jelas, jangan sungkan-sungkan tanya. Betul. Teman-temannya yes. Tanyain. Kalau teman-temannya pada nggak mau jawab, kebangetan gitu. Iya. Yeah. Ya. Begitu yang bisa saya sampaikan, kita sama-sama berdoa. Mas Hendro juga doain saya, doain teman-teman di sini. Ya, semoga kita semua nih itu menjadi orang-orang yang istiqomah. Juga kita sama-sama berdoa, Mas Hendro dan kita teman-teman semua itu dijadikan golongan orang atau manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya, dan kita termasuk golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah. Dan kita semua juga sama-sama berdoa, Mas Hendro juga doain kita semua supaya kita dihindarkan dari api dan azab neraka. Ya, amin ya. Amin, Pak. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Baik, kalau begitu, terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan kita juga mendoakan ya supaya Bang Andrew ini istiqomah ya. Nanti kita bisa sama-sama membantu. Nah, buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami dalam membina para mualaf seperti Bang Andrew ini, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank BSI dengan nomor 1188-9988 atas nama YPM Atauhi Jakarta, dan bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813-9883-7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya. Ya, Pak. Andrew, jangan sungkan-sungkan, nanti kalau ada apa-apa tanya. Oke? Okay? Baik, Pak. Siap. Alhamdulillah. Kasih.